lagi sama gue dan hari ini kita bakal review dan modifikasi mobil ini. Yoi co, kalian bisa lihat ya. Jadi ini adalah Ubermark Cyper. Ini mobil baru keluar banget dan baru kemarin keluar. Dan ini tuh mobil kedua terakhir ya. Jadi ini udah DLC ini udah mau habis nih mobil-mobilnya. Sisa si Previon ya kalau gak salah. Jadi tinggal mobil ini yang terakhir dan mobil ini basicnya adalah BMW M2. Ya, yeah, jadi lumayan keren sih mobilnya sih. Akhirnya ada BMW modern yang bener muncul sini, apalagi yang sedan-sedan gitu kan ya. Yang coupe juga ini dua pintu. Ini menurut gua mobilnya bentuknya juga lumayan keren sih dan kalian bisa beli mobil ini dari website Legendary Motorsport ya dengan harga 1,5 kalau full price-nya, kalau trade price-nya itu 1,1 kalau nggak salah. Jadi lumayan mahal ya, sama seperti DLC kali ini emang mobilnya mahal-mahal, tapi tenang aja kalian bisa dapetin mobil ini dengan gratis. Caranya kalian bisa main price ride misalnya DLC Car Meet terus Racer Challenge. Ini kalian tinggal place top 1 in 5 races. Jadi kalian tinggal main street race aja terus juara 1 5 kali ya. Itu gampang banget, kalian bisa trikin itu bareng main sama teman kalian. Jadi ganti-gantian juara satunya. Jadi gampang banget sumpah dapetinnya. Ya itu ibaratnya kalian dapat free 1,5 ya. Jadi langsung aja gua enggak sabar buat cek mobil ini modifikasinya kayak gimana. Jadi langsung aja kita masuk dan kita modif nih ya. Kita mod vehicle. Masuk nih, Ubermark Cyper ada di kelas sports, anjay, cakep sih ini. Jadi seperti biasa langsung aja kita bikin dia race brakes ya. Lalu bumpernya kita lihat ada apa aja nih, primary splitter, secondary splitter, carbon splitter, primary splitter, secondary splitter. Oh kalau yang atas ini fins doang ya, samping doang, ini yang splitter beneran di tengah. Super splitter tuh ada gabungan fins sama splitternya. Widget ini kayak gini bentuknya, kayaknya gue paling suka sih yang carbon splitter aja sih ya. Simple aja kita nih bro. Rear bumpernya nih, kita lihat ada apa aja nih rear bumpernya. Ada primary, ada secondary, ada primary GT, ada secondary GT, sama carbon GT. Gue rasa sih carbon GT sih paling pas menurut gue ya. Biar sesuai aja nih, senada carbon ya. Jadi gak apa-apa. Langsung aja kita ke chassis. Chassisnya ada apa aja nih? Stock cover. Oh, stanced fender, oke. Okay. Carbon bolted sama carbon bolted. Primary bolted aja kali ya kita pakainya ya. Lanjut ke rear diffuser, ada primary diffuser, secondary diffuser, carbon diffuser, widget diffuser. Widget tuh bedanya di mana? Oh, di sampingnya, oke. Okay. Secondary winget. Eh deh, salah nih, winget deh, bukan widget. Secondary winget, carbon winget. Primary diffuser, fins, ini yang fins sirip ya. Ini carbon wing aja kali ya, biar ada tambahan gitu di bawahnya. Keren juga sih, cakep, manis, gue suka. Langsung kita ke engine blocknya, kita lihat ada apa aja nih. Stock engine blocknya rapih kayak gini, khas BMW, mobil Eropa. Terus kita ganti ke engine cover, nah ini kayak gini. Red engine cover, primary engine cover, secondary engine cover, carbon, chrome, exposed engine cover, exposed red. Ini kebuka ya, kalian bisa lihat beltnya di situ. Cuman gue pengen pakai engine cover yang simple aja sih. Mungkin kayak, ya gue bakal pakai primary aja yang simple aja lah. Engine tunesnya kita maxin aja, max upgrade-in. Fittings, nah ini fittingsnya ada strut brace, polish carbon, medium polish, medium titanium. Ini kayak yang lain lah yang biasa ya. Kita bakal pakai mungkin carbon strut brace aja, simple. Terus exhaustnya kita lihat ada apa aja. Ada titanium, aluminium, oval, titanium oval, carbon oval, Infinity Exhaust sama Carbon Infinity sama Titanium Infinity. Mungkin oval exhaust aja kali yang biasa ya. Cakep sih udah. Gue suka bentuknya flush gitu sama bumpernya bolongannya. Jadi cocok banget. Grillnya kita lihat ada apa aja. Ada carbon grill, oke. Okay. Slated grill, oke. Okay. Carbon slated, oke. Okay. Mesh. Oh keren juga nih yang mesh nih ya. Carbon mesh. Terus dash itu ada garis-garis. Primary dash, secondary dash. Carbon juga. Shark grill, oke. Okay. Kayak hiu ya, kayak gigi hiu. Carbon juga ini ada. Mungkin gua pakai yang mesh ya. Mungkin mesh grill yang biasa aja, nggak usah yang carbon. Lebih clean look-nya ya. Lanjut kita ke headlights. Ada stock headlight green, red, blue, yellow, neo. Kayaknya gua mau pakai stock aja deh. Gua lebih suka stock soalnya kalau misalnya kita kasih warna gitu, dia rada ngalangin si DRL-nya ini nih. Jadi kita hidupin aja. Terus kita hoodnya kita ganti nih, ada hood apa, primary classic catches. Oh ini kayak hood pinsnya kayak mobil-mobil yang lain juga biasa. Mungkin yang modern aja kali ya, yang modern, simple, gue suka. Hoodnya kita lihat ada carbon hood, smooth hood, carbon smooth hood, rigid hood, oke. Okay. Carbon rigid,
Relidux, carbon Relidux, performance hood sama carbon performance. Oh, vanity juga bisa kelihatan mesinnya tuh. Carbon vanity, race fin. Oh, banyak nih hood ini ya. Fan-nya ada di samping ya. Rigid hooding biasa ini udah lumayan keren menurut gua. Udah cocok sama bentuk mobilnya. Jadi kita pakai yang rigid hood aja. Kemudian untuk horn-nya nggak usah. Terus interiornya kita lihat apa aja nih. Steering wheel. Yang stoknya sih udah keren sih menurut gua sih. Iya, ini keren juga sih. Ada tombol teleponnya, ada puter-puterannya. Ya kita stok aja biasa. Dashnya ada stock dash, carbon dash, woven. Woven nih apa nih? Oke, oh, kain gitu mungkin ya. Sweat. Oh, sweat keren nih anjir. Flocked dash. Oke. Kayaknya yang sweat keren deh. Gua pakai yang sweat aja. Kesan mobil mahalnya ada kalau sweat. Dials. Racing dials. Oke, cuman ada racing dials sama stock dials ya. Oke, karena racing dials saya enggak terlalu aneh-aneh, kita pakai racing dials. Doors-nya kita lihat ada aluminium door panel, woven, carbon, woven. Gue nggak boleh pakai, gue lebih suka yang stoknya karena mau street build aja. Interior type-nya kita lihat ada street interior sama race interior. Race interior udah, ini dalamnya udah banyak kayak ini ya, mobil balap beneran lah. Kalau kalian pengen bikin mobil balap bisa, cuman gue pengen pakai stok interior aja, nggak apa-apa. Seats-nya kita ganti, ini terlalu kurus bro, terlalu nggak nyaman kelihatannya ya. Kita ganti jadi yang rada tuner dikit lah ya. Tapi karena interior udah ada karbonnya, kita pakai carbon bucket aja lah ya. Pas banget nih. Kemudian untuk roll cage, ada white roll cage, kalian bisa lihat nih. Ini untuk option roll cage-nya lumayan banyak, ada primary, ada secondary, ada padded juga. Primary padded, secondary padded, white reinforce, primary reinforce, secondary reinforce, sama udah nih. Gua kurang suka sih untuk roll cage-nya, jadi kita nggak bakal pakai roll cage karena mau street build aja. Udah nggak apa-apa, kita ke light sekarang. Headlights-nya ada xenon. Ada white, kita pakai xenon aja kali ya. Mungkin kalau misalnya dibikin red juga keren sih sebenarnya, red light segini. Jadi kayak evil M3 gitu bro. M2 maksudnya. Kita pakai xenon aja, nggak apa-apa. Santuy aja. Neon kit saya nggak usah. Kemudian untuk livery kita lihat nih. Karena ini gue dapetnya dari price right, jadi udah ada liverynya. Kalian bisa lihat di sini nih liverynya yang white pinstripe yang 99 nomornya. Kita coba dari atas aja. Ini non. White stripe itu yang di tengah aja, black stripe, white cyper, oke, okay. Black cyper, racing stripe, oke, okay. Red pin stripe, white pin stripe. Oh, ini udah mobil balap nih, Yogarishima. Team Zero juga ada nih, Candy Box, Negative Speed Demon. Anjay, ini kayak mobil ini bro, M3 GTR-nya Most Wanted anjir. Keren. Ini free sih, livery-nya yang ini free. Tapi gue kurang suka sih untuk build gue kali ini. Tapi mungkin ntar gue bikin lagi mobil yang kayak gini, mungkin dipakein livery Most Wanted ini juga keren sih ya. Cuman kita pakein non aja. Kemudian untuk mirrors-nya, kita lihat ada apa, primary sama carbon. Kita pakein carbon aja. Plate-nya ada rich aja lah ya, BMW mobil orang kaya biasanya. Kemudian untuk respray, lihat ada primary color, kita pakai metallic aja seperti biasa. Ini kalian dapetnya warna surf blue kalau misalnya dari press ride. Cuman kita bakal ganti ultra blue, keren sih ultra blue. Mungkin kita belum pernah pakai ultra blue juga ya di mobil ya. Ya, kita pakai ultra blue aja sih, menurut gue paling cocok ultra blue untuk BMW ini ya. Keren. Kemudian untuk secondary color-nya kalian bisa lihat ini yang keganti warna, oh, warna kaliper ya, warna kaliper. Udah sih warna kaliper doang kayaknya sama part-part secondary kalau kalian taro. Kita pakai race yellow aja kali ya. Cocok kayak menurut gua race yellow. Kemudian untuk trim color ada warna trimnya kayak gini. Kalian bisa lihat ini untuk dashboard dan interior lah ya. Kursi juga ya. Mungkin gua pengen simple aja, kita pakein warna hitam aja kali ya. Yang hitam kalau enggak anthracite black nih, keren juga anthracite. Kita pakein anthracite aja. Aksen colornya itu bakal ada di sini, ganti warna lampu seperti biasa ya. Ice white aja lah ya. Standar aja ice white. Crew emblem akan ada di pintu, cuman gua nggak bakal pakai crew emblem. Kemudian untuk roofnya, roof fins, carbon roof fins, ya ini keren sih. Dual, itu ada dua, carbon dual fins, racing fin. Oke, racing fin juga keren. Carbon racing fin, dual racing fin, carbon dual racing fin. Tapi gua lebih suka yang carbon fins ya. Kelihatannya kayak sirip hue gitu, yang benar-benar ada di mobil BMW gitu biasanya pakai roof finsnya kayak gini. Jadi kita pakai carbon fin aja. Kemudian untuk roofnya ada carbon roof, ada carbon stripe roof. Oke, ini cuma lurus garis doang ya jadinya. Rigid roof, carbon rigid, inset, carbon inset, bevel, carbon bevel. Mungkin untuk roof kita pakai yang inset kali ya. Carbon atau yang inset roof biasa. Mungkin yang carbon kali ya.
cakep sih. Jadi perpaduannya tuh warna biasa primary sama karbon. Jadi kita bikin konsepnya ya. Untuk skirtsnya kita lihat ada primary extended, ada secondary, ada karbon, oke. Primary skirt fin, secondary skirt fin, carbon skirt fin, primary super skirt, secondary super skirt. Super skirtsnya ini kayak ada semacam naikan gitu di pinggirnya sini ya. Untuk ini kita pakai carbon extended skirt saja, menurut gue paling pas. Kita pakai yang ini, terus spoilernya kita lihat ada apa aja. Ada ducktail, ada primary ducktail, ada carbon ducktail, wedged ducktail, juga keren nih wedged ducktail. Primary wedged ducktail, carbon, super ducktail, oke. Kalian mau bikin mobil ini rada, tapi cocok juga sih, karena ini udah ada white body gitu, rada tinggi ducktailnya, keren. GT wing, kalau kalian mau pakai yang GT wing, level wing, carbon wing. Gue suka nggak terlalu tinggi sih ini untuk wingnya, jadi pas aja. Ya menurut gue pas sih kalau pakai yang primary super ducktail ya buat street build gini. Kita pakai aja primary super ducktail, cakep. Sunstrip di depan ada plastik, primary, secondary sunstrip, Fukaru, ini tulisan Fukaru, negatif Fukaru, main mark, negatif main mark, power metal. Ini sama seperti yang mobil-mobil lain juga ada beberapa yang kayak gini. Sunstrip kita nggak bakal pakai, sunstrip kita ganti aja langsung ke suspension. Suspension kita ceperin. Lowered street sport competition, buset. Ini pas sih fitmentnya ya. Keren-keren sih. Kalau misalnya competition suspension ya, kita beli aja competition suspension, fitmentnya udah pas banget. Transmission kita pakai yang race tentu aja, nggak usah mikir panjang. Turbo kita pakai turbo juga, santai. Kemudian fans, secondary fan trim, oke. Kalau misalnya kalian mau bikin kayak secondary gini, cuman karena kuning jadi aneh punya gua secondary-nya. Carbon, oke, carbon pasti kita pakai yang carbon aja langsung. Wheels-nya, wheel type kita lihat nih, kayaknya track. Coba kita lihat ada wheel apa nih kalau track. Sebenarnya gua pengen unlock ini wheel yang ini sumpah. Cuman tuh nggak ke unlock guys, gue pusing sendiri jadinya nih. Coba kita lihat kalau street ada apa nih ya. Cosmo Mark 3 pas juga sih, Cosmo Mark 3 sih gue lihat ya. Kita pakai Cosmo Mark 3 aja, kita gas Cosmo Mark 3. Terus untuk wheel colornya kita lihat, kita pakaiin warna hitam aja sih menurut gue sih, carbon black kali ya, karena biar senada sama mobil-mobilnya, kan banyak karbonnya juga nih, keren sih. Lanjut, tiresnya kita lihat tire design cocok gak kalau pakai tire design. Oke, okay. Atomic logo yellow Fukaru kurang pas sih kalau menurut gua sih ya, tire lettering kayak gini. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Cuman gua enggak mau pakai tire lettering deh kayaknya. Enggak usah. Simple kayak gini aja. Kemudian untuk windows kita pakai light smoke aja lah ya. Menurut gua lebih pas pakai light smoke kalau mobil ini, entah kenapa ya. Ya rada gelapan dikit enggak apa-apa. Biar adem dalam ya, Bro. Enggak kepanasan, Bro. Oke, jadi untuk modifikasinya overall gue suka sih ya modifikasinya. Dia bisa dibikin simple juga, simple clean gitu. Dan ini cukup manis untuk white body yang ada rocket bunny-nya ini. Fitment-nya nggak terlalu parah-parah banget lah ya, karena dia lebarnya nggak terlalu lebar banget sampai wheels-nya fitment-nya jadi ngaco. Cuman kalau ini udah pas-pas banget menurut gue, udah lumayan pas. Nice job Rockstar untuk mobil ini, emang salah satu mobil yang gue tunggu-tunggu juga. Jadi gue nggak sabar banget, kita cek aja kira-kira performanya gimana kalau di jalan ya. Kita exit mode shot dulu. Keluar kita lihat tuh. Bisa lihat nih. Kita beraktak-tak dulu. Anjay, keren banget sumpah. Coba nyalain lampunya dulu ya, udah mulai gelap. Lampu jauhnya gimana nih? Oh, oke. Okay. Keren-keren. Nah, lihat nih mobilnya SpongeBob ya. Nih kalian bisa lihat nih ada SpongeBob juga di sini. Lihat dia mobilnya overmark-nya keren banget sih ini. Ini kayak sangar banget kelihatannya. Kita punya berdua sama-sama white body anjir. Cuman dia punya lebih agresif sih ya. Dia pakai Liberty Walk style gitu juga. Emang sangar sih mobilnya sih. Keren sih. Nice SpongeBob bikin mobilnya. Langsung lanjut aja kita coba tes performanya ya kali ya. Kita jalan dulu gas ini. Oke, jadi untuk performa mobil ini dari gua gas ini dia nggak terlalu kenceng sih feel-nya. Nggak sekenceng mobil-mobil yang top of the class-nya tuner class ya. Coba kita lurus aja nih ke jalan tol.
Tapi untuk handling lumayan enak sih kelihatannya nih. Coba kita belokin di sini. Handlingnya enak, cuman sayangnya feel sininya kurang kenceng sih dari gua ya. Rasa mobilnya kurang kenceng. Coba kalau misalnya kita launch. Ya ini nggak terlalu kenceng, nggak sekenceng si Sultan klasik ya, Sultan RS klasik, nggak sekenceng si Jester RR malah ya. Ini mungkin lebih kenceng daripada Euros, gue bisa rasain. Jadi untuk di lap time ya, untuk lap time tuner kelas, mobil ini tuh ada di urutan ke 6. Ya, jadi yang pertama itu si Sultan RS klasik. Nah, yang ketujuh itu Anis Euros dan yang kelima itu Jester RR. Jadi ini nggak lebih kencang daripada Jester RR. Jadi kalau kalian mau pakai buat balapan itu nggak terlalu kencang. Dan gue sukanya handlingnya sih bagus sih. Handlingnya lumayan ngegrip sih. Mungkin kalau mobil-mobil yang kayak gini nih, ciri khasnya harus dipakai di yang banyak belokan. Coba nih kita lurus, kita belok tajam gini ya. Rada ngelem dikit gak apa-apa. Oke, lumayan sih, lumayan enak. Jadi bro, kalau mau misalnya kalian pengen beli mobil untuk racing ya, gue gak saranin untuk balapan ya. Apalagi tuner class itu udah gak gue saranin banget lah. Tapi kalau misalnya kalian beli ini untuk looksnya keren banget sih. Coba ya kita test drivetrainnya ya. Drivetrainnya tuh kalau misalnya harga, ini sih RWD sih, gue yakin ya sih. Karena BMW biasanya RWD kan. Itu kan RWD beneran. Jadi mobil RWD ini, untuk mobil RWD lumayan ngegrip sih, gue suka dia punya handlingnya lumayan. Nah untuk RWD lumayan ngegrip, cuman gue pengen cobain kalau misalnya kita stance mobil ya, kira-kira sekeren apa nih. Gak sabar gue liat nih, coba kita stance ya. Kita lower, vehicle stance kita lower. Fitmentnya pasti makin, ini ala-ala kalau misalnya kalian tahu mobil Liberty Walk gitu, kalau misalnya di CPR-in tuh kayak gini nih. Kayak kalau misalnya pakai Airsus tuh kayak gini sih tampangnya sih. Coba gua walk around ya, gua gede sambil buka pintunya. Kalian bisa lihat isinya juga nih. Nah, pintunya udah kita buka. Kalian bisa lihat nih, gua walk around mobilnya. Lumayan cantik sih, gua suka bentuk build mobilnya ini ya. Emang bentuknya udah lumayan keren sih menurut gua sih. Akhirnya ada BMW yang sedan, yang sport gitu, yang modern ya di sini ya. Ini lihat nih, kalau referensi lain kalian bisa lihat dari modifikasinya SpongeBob ini tuh, kalian bisa lihat model modifikasi dia lebih Liberty Walk ya katanya. Kalian bisa lihat mesinnya yang stock nih ya. Keren juga sih mesin stocknya tuh, kalian kalau mau bikin tetap rapi bisa pakai mesin stocknya biar kas-kas BMW gitu. Oke, jadi untuk mobil ini sih gue suka sih overall buildnya. Nice banget, keren, modifikasinya lumayan, untuk harga juga lumayan. Ya karena trade price-nya 1,1 jadi nggak terlalu mahal sih ya. Tapi gue saranin dapet trade price, dan kalau misalnya kalian bisa dapetin mobil ini free, gas aja dapetin mobil ini secara free ya, biar nggak terlalu buang-buang banyak duit. Oke, jadi segitu aja kali dari gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Stay tune karena bentar lagi DLC ini udah mau habis kan ya, mobil yang dikeluarinnya, tapi gue bakal modif-modif mobil lagi. Kalian lah nyalain loncengnya aja, kalian juga share video-video ini ke teman-teman kalian buat referensi modifikasi, bisa banget. Oke, jadi segitu aja dari gue, makasih banyak kalian udah nonton. Gue doain kalian semoga selalu sehat selalu, terutama dari masa-masa kayak gini, kalian jaga kesehatan dan juga turuti prokes. Jadi segitu aja dari gue, makasih kalian udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!